bahar yang diukir jenisnya seperti jenis apa yang biasanya dikenakan oleh para jawara. Boleh nih, apa namanya? Sekarang saya coba mendemokan satu persatu nih. Saya lihatkan. Ini kawan-kawan, ini sejenis bahar ya, yang bahar hitam. Bahar hitam ya, ya. Ada dua jenis bahar. Ya. Ada dua jenis nih katanya. Yang bisa ditekuk. Yang bisa ditekuk. Yang pertama adalah bahar hitam dan bahar merah ya. Iya. Ah, ini coba lihat. Ini dia sudah mengalami sedimentasi ya. Ini diukir ukiran tengkorak. Cukup bagus nih dan cukup serem. Cukup garang gitu. Kalau jawara-jawara makanya serem gitu. Jadi kalau para jawara nih, kalau dia ketemu dia sama dia nih, orang lihat baharnya aja orang udah ngaper, apalagi ngelihat orangnya gitu. Ini juga ada, ini shining sampai ngenakan. Coba, keren banget sih. Gua jadi pedean nih yang lihatnya. Nah, nih. Ini diukir, ini bahar babon yang diukir macan ya, Kang ya? Iya, macan. Lihat nih. Nah, untuk yang babon-babon begini nih, ini harganya bervariasi. Tapi yang jelas, yang udah kalau udah oversize begini, ini hampir di atas 5 jutaan, antara 5 sampai 15 juta ya? Iya. Nah ini nih, bentuk-bentuknya. Silakan kawan-kawan penikmat, nanti kita tanyakan sama Bang Kausar, ada nomor teleponnya. Bisa kita tanyakan nih, dia nanti yang akan memberikan informasi untuk kawan-kawan semua. Bahar dengan ukiran seperti ini, bahar hitam, bahar merah, yang biasa dikenakan oleh para jawara. Manfaatnya besar kawan-kawan. Sebagai antioksidan, kemudian untuk fashionable, gagah dan obat. Ini dua dalam satu. Ini untuk ukiran-ukiran naga nih, keren sekali ya. Makanya Bapak Joni itu seneng banget pakai. Saya lihat itu tokoh Bahar Lovers itu. Nah, ini beliau nih, yang ada di tangannya beliau nih. Boleh kita lihat, kawan-kawan. Silakan Bang Kausar, kita perlihatkan Bang Kausar. Ini dulu nih. Ini berebutan juga kita, begini nih. Nguber bahar babon itu berebutan. Dengan kawan-kawan. Oh. Nggak semudah nyari beras. Soalnya dia makhluk hidup, kawan-kawan. Makhluk hidup. Yang hidup di laut. Ini. Wah, ini motif. Ini motif naga. Naga apa nih, Kang? Giginya serem banget nih. Naga apa? Mulutnya. Oh, lihat nih. Ini dua nih. Satu naga, tengkorak naga. Satu kepala macan. Luar biasa. Nah, di belakangnya nih. Di belakangnya gambar apa nih, Kang? Itu jenglot. Jenglot? Iya. Mitologi jenglot. Indonesia. Wah, masuk semua nih di dalamnya. Ada rambutnya lagi, aduh, bahar kumaha, ya ini. Ada ini, ada gigi, ada taringnya nih. Ada ngebodor jadinya nih. Nah, ini kawan-kawan, kalau yang dipergunakan untuk liontin nih, kawan-kawan. Itu... Bonggolnya bonggol. Bonggolnya bahar. Luar biasa. Ini juga nih, sama nih. Nih. Untuk diontin, kawan-kawan. Ada matanya lagi, aduh. Gimana gak serem nih. Kalau malam-malam aja kita makainya. Orang kaburnya bukan ngeliat kita, tapi ngeliat bahar kita. Nih. Ada juga bagaimana memadukan para pecinta games lover bahar dengan batu pirus, karena pirus ini juga batu sunnah ya katanya, karena di pedangnya Rasulullah itu ada batu pirusnya, dan batu pirus juga dipakai oleh orang-orang di Amerika Latin sana, di Amerika khususnya orang-orang Indian katanya, untuk fokus supaya apa namanya sasaran panah-panah mereka bisa menembus daripada hewan-hewan yang menjadi target mereka. Nah, ini buat cangklong.
Pipa rokok. Pipa rokok. Mungkin bisa didemokan apa Kang Kausar. Saya enggak tahu manfaatnya ini yang cangklong ini. Karena cangklong ini para bapak-bapak kita nih yang jawara-jawara Betawi ini kadang-kadang dia masih mengenakan buat rokok. Wah, keren sekali kawan-kawan. Dari bahar putih. Bahar putih. Jangan-jangan asap nikotin masuk ke dalam nih dinetralisir nih, jangan-jangan sama bahar kali. Iya, ya, bisa jadi. Asap masuk ke dalam kita jadi obat. Rasanya juga enak ini. Rasanya jadi enak ya ngerokok. Tuh kawan-kawan. Mereka-mereka yang pencinta-pencinta rokok supaya terhindar daripada penyakit. Cuma ini udah diukir dia, udah mungkin sama baharnya dinetralisir nih racunnya nih. Karena dia kan antioksidan, menetralisir racun. Nah, bagi selain kita, itu ini juga bisa dijadikan tongkat komando. Wah, bisa jadikan tongkat komando. Mungkin iya, bisa didemokan nih. Kita bisa ngelihat ini gimana nanti apa namanya? Ini sama apa bisa namanya? Dijadikan tongkat komando juga. Bang Kausar nanti memperagakan kepada kita gimana nanti peragaan untuk tongkat komando dari bahar ini. Nih. Nah. Nih. Gitu aja luar paling. Luar biasa kawan-kawan. Mainannya. Gila, iya, keren banget sih. Ini juga sama yang tadi, ini bisa pakai pipa rokok. Nah, multifunction. Multifungsi kawan-kawan. Pipa rokok oke. Buat gaya-gayaan aja ini, Pak. Buat apa namanya dia? Buat gagah-gagahan. Oke. Yang mempopuleritaskan pertama bahar ini kawan-kawan, ini adalah tokoh masyarakat Betawi, seorang pejuang yang dia melawan Belanda. Siapa dia itu? Bang Pitung. Ini Bang Pitung masa kini nih, Bang Kausar nih. Oke kawan-kawan, kita bisa ngelihat sedikit banyak tentang beberapa koleksi yang biasanya dikombinasikan mereka-mereka para bahar lovers ini. Di samping dia mengenakan bahar-bahar babon, ini bahar-bahar raksasa, dia juga suka mengenakan batu-batu cincin dan khususnya pandan. Mungkin dalam kesempatan ini Bang Kausar, kenapa sih kok bahar ini kok temannya masih batu pandan atau batu hitam, itu batu apa namanya? Batu cubung tanduk. Iya. Apa ini yang menyebabkan mereka kok harus bisa sinergi sama pecubung tanduk? Sekarang pandan dulu, saya mau tanya alasannya kenapa nih, Bang Kausar? Karena setelannya kalau pakai bahar ya pakai pandan begitu. Kalau kita orang sini, orang Betawi, orang Banten, ini dia pandan merah nih. Setelan buat pakai bahar. Karena yang pakai bahar itu memang identik yang jumbo-jumbo begini, jawara pesilat gitu. Iya. Ini kalau batu pandan ini apa rahasia batu pandan ini? Dia mempunyai keunikan. Kalau menurut saya sih nggak banyak tahu tentang batu pandan. Cuman memang dari batu yang lain dia punya keunikan, ini ada sisiknya di dalam. Sisik. Apa karena warna merahnya itu melambangkan keberanian? Mungkin secara mitologi ya. Bisa jadi. Kan unik, dan bahan ini juga bahan yang bisa didapatkan di daerah kita gitu, di wilayah daerah kita gitu. Ada juga dia warna nanas, ada warna putih begini. Tapi transformasi dia menuju warna yang berbeda-beda itu apakah prosesnya karena bakaran atau gimana nih Bang Kausar? Maksudnya proses mereka natural, degradasi, natural dia, ya? Natural, dia kadang naik hijau, naik merah, naik nanas, itu natural dengan sendirinya. Nanti tapi ada beberapa juga yang pengrajin gitu, yang dicelup jeruk nipis, direndam pakai air. Jadi, jeruk nipis itu proses pewahan supaya warnanya naik ya. Iya. Memang menarik kawan-kawan ya. Memang bahar ini memang dia punya partaran, istilahnya punya partner gitu. Jadi mengenakan bahar bukan hanya sekedar mengenakan bahar, tapi memang dikombinasi pakai kecubung tanduk. Cubung tanduk ini apa mungkin yang apa namanya testimoninya yang selama ini yang diketahui sama cubung tanduk ini memang apa namanya, dia identik dengan kejawaraan lah, dengan pesilat. Iya,
dengan pesilat baik orang Banten, orang Betawi, dan digemari oleh tentunya pesilat-pesilat warna hitam ini. Dan ada juga yang dari Banten, hitam itu kan black opal, black tapi opal. Harganya itu memang luar biasa ya, ya, karena ya. Kita nggak bisa nyari yang jarong, tentunya kita pakai yang ini, yang apa namanya, yang batu hitam ini. Batu hitam ya. Iya. Ini kawan-kawan, kecubung tanduk kawan-kawan, rahasia batu hitam. Kalau saya mau mengatakan batu hitam itu, jadi dia bisa merefraksi apa namanya gelombang-gelombang pendek. Jadi merefraksi itu memecahkan gelombang-gelombang pendek. Karena begini kawan-kawan, itu dari hasil beberapa penelitian ilmiah. Jadi sihir teluh itu, konon katanya dikirim oleh orang ke orang lain melalui gelombang-gelombang pendek. Jadi gelombang-gelombang pendek itu yang bisa menyerap dan memantulkan, istilahnya memecah konsentrat sihir itu katanya, karena dia dikirim melalui gelombang-gelombang pendek, itu batu-batu hitam. Makanya saya nggak tahu apakah Hajarul Aswad itu karena pengaruh seperti itu dia menyerap energi-energi negatif manusia, sehingga tadi yang batu itu asalnya putih kemudian berubah jadi hitam. Nah itu juga bisa jadi seperti itu. Nah sekarang saya mau nanya nih Bang Kausar, nih batu yang besar nih batu apa sih Bang Kausar? Mana? Boleh dilihatkan dulu apa namanya? Ini batu kelawing, batu kelawing. Nah kelawing ini juga unik ya. Unik ya, punya sisik seperti ular sanca. Batu kelawing juga batu yang ada di Sungai Kelawing di Jawa Tengah. Iya. Ini juga batu ini cukup populer karena batu ini juga konon kalau kecil dia memang nggak kelihatan keindahannya. Kalau gede gini kan kelihatan apa namanya, apa seperti sisik ular. Komposisi warna. Jadi abstraksi warna itu kawan-kawan ya, kalau semakin banyak komposisinya, semakin lengkap, semakin menarik. Sebenarnya kehidupan manusia ini berwarna. Kita melihat warna-warna itu selalu saja menghibur. Seperti kita melihat pelangi. Nah, kalau komposisi itu ada pada batu itu selalu saja menarik bagi kita. Kalau menurut saya batu-batu ini semuanya obat gitu. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, tapi ada nilai manfaatnya gitu. Cuman kita belum belajar saja, belum sampai ilmu kita di sana. Tapi kalau sudah sampai, insya Allah nanti kita tahu manfaatnya. Benar-benar gimana caranya, bagaimana? Oke, kawan-kawan sekalian, kita lihat caption yang akan memperlihatkan bagaimana caranya Bang Kausar ini menekuk bahar yang tadinya kaku, besar, sehingga bisa melintir seperti ini, kemudian bisa kita kenakan. Oke Bang Kausar, coba berikan kesempatan kami ingin melihat langsung. Saya ingin melihat langsung. Aku ingin melihat langsung bagaimana. Di sini saya bawa hanya segede di dua jari aja nih. Dua jari aja ini hanya apa namanya, contoh kecil aja. Dia kalau saya pakai korek gas ini aja. Nekuk sampai gede pun saya tetap pakai korek. Untuk nekuk, ngegedein, ngecilin, dia pakai korek, dan nekuk dari bahan juga pakai korek. Karena korek ini tidak ngerusak serat. Karena semakin berserat, kita jual bisa lebih mahal. Iya, ke penghobinya gitu. Tapi saya mau tanya Bang Kausar, dia rusak nggak tuh kalau dibakar begitu? Kalau kan mungkin ada tekniknya juga ya membakarnya supaya dia nggak, apa namanya, nggak menjadi rusak serat-seratnya, kemudian dia bisa meliuk, menekuk, mengikuti ada, kawan iya, pemakainya. Ada, tentunya gitu. ada tekniknya. Karena nggak semua orang bisa nekuk seperti ini, apalagi yang dinya jumbo, begitu, jumbo-jumbo. Iya. Itu ya. Ada biasa, teknik khusus. Ya. Ada teknik iya. Khusus ya. Ini kawan-kawan, coba kita lihat bagaimana prosesnya Bang Kausar ini menekuk daripada bahar yang cukup keras, yang cukup panjang, sehingga dia bisa meliuk, melingkari tangan kita, dan kita bisa mengenakannya dengan nyaman. Karena ternyata untuk melilitkan dia di tangan ini bukan peristiwa yang mudah juga gitu. Lama, memang lama. Kita lama. Ada yang peristiwa, saya sempat direbus juga sampai lama gitu, Bang, terus sampai rusak. Karena dia kan makhluk hidup ini. Iya, kalau direbus memang sih ada juga, ada cuman juga. Dia rusak. Enggak. Serat-seratnya. Iya, begini. Serat-seratnya dan mungkin kandungan di dalamnya juga berkurang. Kalau udah bisa mah dia dengan mudah untuk bisa ngelilit begini, dia dengan mudah.
Itu kawan-kawan. Iya. Dan keren, ya? Nanti di hampelas, di hampelas. Oh iya, perlu diketahui ini kilap begini nih bukan pernis nih. Iya, banyak orang yang bertanya kenapa sih, bagaimana harus apa namanya nih, harus kilap, mengkilap gitu. Ini ada tekniknya dia, ya? Tekniknya yaitu pakai mesin poles. Kalau saya pakai ini, Pak. Ini dia nih. Pakai mesin sama aja sih seperti mesin batu juga. Ya. Iya. Mesin poles batu juga. Contoh kecilnya begini aja nih. Ini pakai kompon. Kalau saya pakai kompon. Dia di poles di sininya. Tuh. Dia dioles di sininya. Dan di baharnya. Jadi dua arah ya? Dua arah. Baharnya juga iya. Baharnya iya, ininya iya. Nanti dia kita apa namanya? Kita poles. Seperti yang kawan-kawan. Jadi dia enggak pakai itu vernis atau sejenis pemanis buatan gitu atau apapun. Cuman dia hampelas memang ngikutin grip dan apa namanya finishingnya itu dipoles begini pakai gulungan bahan. Hasilnya walaupun sebentar juga dia bagus. Ya, contohnya seperti itu aja. Ini sungguh luar biasa ya kawan-kawan. Jadi ternyata bukan untuk mengkilatkan bahan bahar jadi bisa seperti ini. Ini bukan peristiwa yang mudah gitu. Jadi proses. Harus pakai butuh proses yang cukup panjang. Jadi dia mahal di prosesnya, jadi sehingga dia mempunyai value, mempunyai nilai jual yang cukup tinggi ini. Karena prosesnya tidak gampang. Pertama, dia harus ditekuk dulu, kemudian dia harus diukir sesuai sama kemauan si apa namanya custom yang mengcustom. Kemudian untuk mengkilatkan dia harus dipoles dengan menggunakan bahan gulungan bahan apa namanya bahannya tadi, kompon ya, kompon. Iya. Jadi kompon kawan-kawan. Kompon juga. Jadi sungguh ini suatu komoditi yang selama ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat pengrajin. Kalau dia ketahui dan betapa besar nilai manfaatnya, mungkin mereka akan berlomba-lomba nanti akan meniagakan bahar ini. Ini kawan-kawan sekalian, nanti sebelum kita akhiri kegiatan apa namanya review tentang akar bahar ini, nanti boleh nanti kita lihat display tampilan akar bahar kita satu persatu nanti, sekaligus kita melihatkan apa sih yang menjadi partnernya bahar yang bisa dikenakan. Nanti setelah itu baru dengan siapa kita harus berhubungan, supaya nanti kawan-kawan sekalian kalau ingin memiliki apa yang menjadi warisan tradisional nenek moyang kita ini harus menghubungi siapa, karena tidak semua tempat pasar batu atau pasar yang menjual akar bahar menjual jenis bahar-bahar seperti ini. Ini agak spesifik, bahar babon yang punya ukiran morfologi bentuk hewan ataupun manusia, kemudian yang mempunyai komposisi serat yang cukup bagus, mengkilat, ada minyaknya, karena itu butuh proses olahan khusus. Oke kawan-kawan, kita lihat displaynya. Kalau untuk perawatan pakai minyak zaitun. Silakan nanti juga, ini ada tambahan sedikit tips dari Bang Kausar, bagaimana untuk menjaga bahar supaya kelihatan tetap cantik, elastis, warnanya juga masih tetap bagus. Gimana nih Bang? Dia memakai minyak. Bagusnya minyak zaitun, nih minyak zaitun. Atau minyak baby oil juga bisa, sejenis minyak lah. Untuk dia kelihatan supaya lebih menarik. Iya, begitu aja udah. Oke, silakan kita lihat kawan-kawan sebelum kita akhiri edisi khusus mengenai bahar siang hari ini. Kita bisa melihat display satu persatu. Ini bahar jumbo, motif gambar naga. Ini bahar babon juga ada lafaz Allahnya. Ada motif gambar orang pakai kopiah. Ini
motif bahar yang di dalamnya ada. Oh, ini yang natural nih. Natural. Ini bahar yang gambar kepala macan. Warna ini, kemudian ada bahar juga yang ada hewan reptilnya di dalamnya nih. Ini diukir khusus nih. Ini yang pintar ngukirnya jago banget ya. Nah, ini yang gambar monster. Ini untuk liontin. Ini juga gambar macan nih. Kemudian ini gambar bahar yang diukir seperti ular naga. Ini bahar yang diukir seperti macan dengan kumis macan tadi yang saya kenakan. Kemudian ini batu-batu yang mendampingi bahar nih, partnernya bahar. Ini pirus. Kemudian ini juga ada apa namanya? Jenis batu yang pandan. Apa? Pandan. Dan batu-batu yang lain nih. Batu-batu anti teluh. Karena dia bilang dikirim dengan gelombang pendek diserap oleh batu hitam. Jadi batu hitam itu sebenarnya maknanya itu gitu. Bukan sihir, bukan pula magis, tapi ini peristiwanya sangat ilmiah. Ini kawan-kawan sekalian. Indah ternyata warisan tradisional dari nenek moyang kita. Lapor sekalian. Bagi kawan-kawan nanti yang meminati daripada bahar-bahar babon ini, nanti bisa dilihat di deskripsi nomor kontak person. Nanti Bang Kausar kalau mau konsultasi tentang bahar cerita juga bolehlah. Saya katanya kawan-kawan sih, saya ini seorang influencer batu. Apalah entah kata-katanya mereka, tapi saya akan membantu kawan-kawan bercerita tentang bahan-bahan yang kawan-kawan gemari, baik dari kalangan bahar lovers maupun yang mengemari gems lovers, batu-batu mutu manikam, batu-batu akik nusantara, batu-batu mulia dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, sebelum kita akhiri, ada salam bahar khusus bahar lovers dari abang kita, Bang Kausar. SBSDR, salam bahar selalu di lengan.